tiket masuknya 20.000 per orang. Waktu bulan kemarin atau 3 bulan yang kemarin ini masih 10.000, sekarang tiketnya sudah 20.000 guys, sudah naik. Sobat wisata, ini adalah area parkir untuk roda 2 dan roda 4. Roda 4 di bawah guys, sedangkan untuk roda 2 di atas. Nah, ini suasananya udah siang jam 10 pagi, namun di sini cuacanya mendung guys dan berkabut. Tuh lihat kabutnya tebel banget, gambarnya juga kurang jelas. Sobat wisata, mari kita menyusuri, menjelajahi, mengeksplor salah satu wisata baru di Kuningan, Jawa Barat. Wisata ini merupakan sebuah tempat camping atau bumi perkemahan, atau bisa juga camping ground, yang letaknya di Palutungan, dekat Ipukan. Nah, kabutnya di sini sangat tebal banget guys, lihat tuh guys. Nah, ini di sebelah kanan kita ini jurang guys, dalam banget guys. Nah, bangunan yang di atas itu adalah sebuah musola. Dan di sini ada spot foto juga guys. Kabutnya guys. Nah, ini dia guys spot fotonya guys. View-nya nggak kelihatan guys, gelap. Kabut semua guys, seperti negeri di atas awan. Itu musola dan toilet guys, dan di sini tempat buat nyantai sambil ngopi. Nah, ini dia sudah ada beberapa bangku panjang, dan ini kantinnya guys 24 jam, dan ini buat tempat berteduh. Menyenangkan wanita, ada 71 cara. 1. Ngopi di Lamping Gidang. 2. Ajak shopping, sisanya 69. Wah, mantap ya. Nah, ini dia guys lokasi campingnya. Ada beberapa tenda dengan warna yang menarik, kuning, merah, hijau, biru. Kita lanjut keliling guys ke sebelah barat. Di sini sedang turun kabut guys dari tadi pagi, dan sekarang jam 12 masih tebal kabutnya guys, jadi gambarnya barangkali mungkin kurang terangnya, mohon maaf. Dan di sebelah sini juga ada saung.
tenda ini ukurannya cukup besar guys, semua sampai 8 orang. Dan tenda yang ini bisa buat 4 orang. Sewa per tenda dikenakan 250.000. Dapat 4 kasur. Dan yang untuk ukuran kecil biasanya ini antara 100 sampai 150.000. Dapat 2 kasur dan selimut. Kabutnya masih tebel guys, jadi gambarnya masih burung ngeblur. Tempat cuci tangan guys. Oh.